Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat YouTube sekalian yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Samsul Hadi Channel. Semoga sahabat-sahabat YouTube semuanya dalam keadaan uh, sehat dan berbahagia. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube sekalian, sebelum saya menyampaikan edukasi di bidang perminyakan ini. Yuk sebelumnya kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita perselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat YouTube dan insan pekerja di bidang perminyakan, mungkin sebelum saya memulai juga saya ingin menyampaikan sedikit eh, nasihatlah ya kepada teman-teman pekerja yang khususnya operator dan pengawas ya. Mungkin dalam melaksanakan tugas-tugas itu ada apa namanya? kejenuhan enggak? Kejenuhan-kejenuhan yang sudah dialami sehingga kita kerjanya monoton. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman pekerja insan perbinyakan supaya tetaplah bekerja dengan semangat. Kemudian yang paling penting adalah apa? Di dalam Islam, itu diajarkan bahwa Rasulullah itu menyampaikan bahwa kalau kamu ingin bahagia di dunia, maka tuntutlah ilmu dunia. Dan apabila kamu ingin bahagia hidup di akhirat, maka tuntutlah ilmu akhirat. Dan apabila kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tuntutlah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, saat ini saya mencoba untuk menyampaikan untuk adik-adik pekerja semuanya. Tentang pengetahuan-pengetahuan perminyakan, perbanyaklah pengetahuan adik-adik sekalian, supaya walaupun adik-adik itu adalah sebagai operator, tapi kalau bisa ilmunya jangan ilmu operator, ilmunya kalau bisa menjadi ilmu di atasnya, ilmu supervisor, sehingga adik-adik ada kesempatan untuk yang lebih baik nantinya ke depan. Nah, kemudian juga kepada adik-adik manusia, adik-adik mahasiswa, saya sampaikan bahwa di mana persaingan saat ini sangat ketat sekali. Jumlah mahasiswa sangat banyak. Nah, kalau adik-adik mahasiswa lulus, katakanlah lulus, tapi dengan pengetahuan yang standar, tidak ada kelebihan-kelebihan dari yang lain, maka adik-adik akan kesulitan dalam mencari pekerja. Ayo, pada adik-adik mahasiswa juga, isi ininya pengetahuannya yang lebih, sehingga kalau bisa, kualitas kita lebih daripada yang lain. Nah, kesempatan ini saya gunakan juga untuk menambah pengetahuan adik-adik di bidang Perminyakan baik, adik-adik sekalian sahabat-sahabat YouTube. Beberapa waktu yang lalu, saya telah mengupload, ya, mengupload tentang pumping unit. Nah, ini pumping unit sudah kita upload waktu itu. Di sini <tuh> dapat kita lihat bagaimana cara kerjanya pumping unit, kemudian apa-apa saja keuntungannya pumping unit ini. Kemudian saya sudah janjikan pada waktu itu untuk bagaimana kita mengetahui bahwa sumur pumping ini unit, unit ini sudah mendapatkan produksi yang bagus apa belum? Nah itu yang penting. Jadi ini ini perlu sekali bagi adik-adik eh, operator sumur dan operator eh, SPU juga untuk mengetahui ini. Berapa sih kemampuan apa namanya sumur yang sedang kita pakai ini dan berapa hasil tesnya gitu? Yuk mari kita eh, pelajari lagi lebih dalam. Oke okay, baik sahabat-sahabat YouTube, insan perminyakan, jadi di dalam pumping unit itu kita harus mengetahui yang namanya pump displacement. Apa itu pump displacement? Pump displacement, PD, itu adalah hasil produksi perhitungan. Jadi dengan PD ini kita bisa menghitung berapa sih sebetulnya yang bisa dihasilkan oleh pumping unit itu. Nah apa saja yang mempengaruhi pump displacement itu? yang mempengaruhi itu adalah satu. Itu yang mempengaruhi sebenarnya adalah stroke length. Stroke length itu satuannya adalah inci. Kemudian yang kedua lagi apa? Luas penampang daripada plunger. Luas penampang plunger, luas penampang plunger itu jadi AP namanya, AP luas plunger. Ini satuannya inci pangkat 2. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah per, per menitnya, SPM. SPM-nya berapa? Jadi dalam satu menit berapa dia turun naik pumping unitnya? Nah, SPM-nya. Satuannya adalah menit. Nah, inilah yang mempengaruhi daripada eh, apanya, pump displacement. Nah, kita untuk mengetahui, kita kumpulkan data-data ini. Jadi, PD sama dengan, PD itu sama dengan SL. Dalam inci, dikali dengan AP, dikali, ini dalam inci pangkat 2, kemudian dibagi menit. Menit, nah ini seperti ini. Nah jadi satuannya, kita kenapa mengambil satuannya? Supaya kita bisa kita konversikan nanti. Satuan eh, hasil dari ini itu biasanya yang lazimnya disebut adalah dalam dbl per D. BBL per d inilah satuan hasil dari pumping unit. Nah sementara hasil perhitungan adalah kalau kita kumpulkan ini pd itu sama dengan inci ini saat incinya inci satu ini eh, pangkat satu yang ini incinya pangkat dua jadi inci pangkat tiga kemudian per menit menit. Nah inilah satuannya. Jadi satuannya itu adalah inci kubik per menit. Nah, tentunya kita tidak menginginkan satuan ini. Yang kita inginkan adalah satuan dalam BBL per D. Nah, kita yuk kita konversikan satuan inci kubik per menit menjadi BBL per D. Nah, bagaimana mengkonversikannya? ya, satu-satu. Kita lihat, kita tidak butuh dengan inci kubik. Inci kubik ini harus kita hilangkan. Jadi, hilangkan kita letakkan di bawah supaya bisa dihapus nanti di inci pangkat 3. Kita hubungkan dengan apa? Kita hubungkan saja dengan liter lah ini. Liter. Nah, kemudian ini kita kalikan lagi dengan apa? Menit. Nah, menit kita tidak butuh. Menit. Kita hubungkan apa dengan D? Satu hari. Apalagi? eh uh, kemudian BPL belum ada. Nah, BPL-nya yang kita masukkan ke sini. Kita hubungkan dengan apa? BBL. Nah, kita di sini ada satuan volume juga ada satuan liter. Nah, liter ini supaya nantinya hilang. Nah, seperti itu. Nah, satuan-satuan ini bisa kita sudah menuju kepada Biblia Perlina. Tinggal kita memasukkan angka-angka ininya, satuan-satuannya ini. Dari, kita ambil dulu yang ini, menit ke D. D ke, 1 D itu sama dengan berapa menit? Kita ketahui bahwa satu hari itu adalah 24 jam, satu jam adalah 60 menit. Tinggal kita kalikan saja jadi 60 dikali 24 sama dengan 1440. Jadi 1 di itu, satu hari itu adalah sama dengan 1440 menit. Dapat? Satu. Kemudian satu BBL berapa liter? Satu BBL. Nah ini satu ketentuan. Satu BBL itu adalah sama dengan 158.9873 liter. Ini ketentuan. Sudah. Nah, kemudian yang belum adalah liter dengan inci kubik. Nah, seperti biasanya saya mengajak, yuk kita cari saja konversinya. Kita tidak usah melihat catatan-catatan. Ya, bagaimana kalau kita di tempat lain tidak ada catatan, ya pusing juga. Nah, lebih baik kita cari saja, kita konversikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa satu inci itu sama dengan 2,54 cm. Ini ketentuan, ketentuan dasarnya adalah satu inci itu adalah 2,54 cm. Satuan ini bisa saya rubah menjadi sama dengan 0,254 cm. Bisa. Nah ini kita sudah ketemu satuan ini. Ah, eh, bukan bukan cm ya. Desimeter. Desimeter. Oke. Okay. Nah jadi satuannya sudah berubah kalau tadi 2,54 cm menjadi 0,254 desimeter, sama. Kemudian yang kita inginkan adalah dalam satuan volume, inci kubik. Nah, kita jadikan ini menjadi satuannya adalah inci, dalam volume, inci kubik, inci kubik pangkat 3. Nah, kalau sebelah sini dipangkatkan 3, maka sebelah sini itu supaya nilainya sama dipangkatkan 3 juga. Jadi ini 0,254 pangkat 3. Desimeter pangkat tiga, nah sama nilainya, tidak berubah. Nah kemudian kita lanjutkan, kita hitung ini, kita hitung, kita cari 0,254 kali 0,254 kali 0,254, hasilnya sama dengan 0,01. 639 639 desimeter pangkat 3. Nah, desimeter pangkat 3 itu adalah liter. Ini adalah liter sama. Nah, jadi kalau begitu kita sudah dapat 1 kubik pit itu sama dengan ini 1 kubik pit sama dengan 0, 0 1, 6, 3, Nah, dapat tidak? Ya? Nah, dari satuan ini kita sudah bisa hilangkan mana yang tidak perlu. Seperti ini, kita lihat. Ini e, inci pangkat 3, ini inci pangkat 3. Hilang. Habis. Kemudian menit. Ini ada menit di bawah, ini ada menit di atas. Habis. Kemudian liter. Ini ada liter, sini ada liter. Kita coret juga. Habis. Nah, tinggal ada angka-angka konversinya. Di atas ada 0, 01639 kemudian ini ada 1440 kita kalikan dibagi nanti dengan 158.9873 nah coba kita hitung ini berapa Oke okay. 0,01639 dikali dengan 1440 sama dengan dibagi dengan 158 Poin 9873 hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 0,1484. Nah, dari sinilah ilmuwan dunia atau pengetahuan umum kita menjadi apa? PD sama dengan 0,1484 dikali truk length dikali AP dikali SPM. Nah, inilah rumus untuk pump displacement. Ah, dapat kita. Ini rumus umum. Jadi di pengetahuan umum didapatlah PD itu sama dengan 0,484 dikali truk dikali AP dikali SPM. Nah, ada kesulitan di lapangan. AP. AP itu kan sama dengan luas penampang. Nah, luas penampang ini, kalau di lapangan ya, teman-teman operator sumur itu ada kesulitan lagi. Nah, makanya di mana-mana saya kerja, selalu saya turunkan rumus ini menjadi apa. Nah, kita ketahui bahwa AP, ini kan A, luas penampang A itu sama dengan P d kuadrat per 4. Nah, ini sudah bisa kita keluarkan. PD, pangkat eh, PD, eh, P per 4-nya kita keluarkan. Nah, coba kita bagikan. pi itu 3.14, coba. 3.14 dibagi dengan 4. Sama dengan 0, 0,785 diameter kuadrat. Nah, ini sudah bisa kita ini kan. Jadi, api kita bisa ganti dengan diameter kuadrat. Nah, 0,785 kita kalikan dengan 0,1484. Nah, coba kita kalikan kali 0,1484 sama dengan 0, jadi rumusnya berubah menjadi rumus modifikasi lah ini. PD sama dengan 0,1165 1165 dikali rod dikali bukan api lagi tapi diameter pada plunger pangkat 2. Nah, diameter plunger pangkat 2. Kemudian dikali dengan SPM. SPM. Nah, inilah rumus baru yang lebih mudah digunakan untuk teman-teman di lapangan. Nah, ini. Jadi rumusnya berubah PD itu sama dengan 0,1165 Kali script length, kali diameter pelancar kuadrat, dikali SPM. Oke. Okay. Kemudian, dari rumus ini, yuk kita gunakan dengan pumping unit yang waktu itu uh, sudah saya upload. Yang sudah saya sampaikan. Dimana untuk pumping unit itu, data-datanya sebagai berikut. Okay. Stroke length-nya adalah 62 inci. Inch. Kemudian yang kedua SPM-nya waktu itu adalah SPM sama dengan 5, 5 struk per menit. Kemudian data selanjutnya, ini bisa saya lihat di komputer saya, eh, diameter pompanya, ini tubing, tubing pump, 2 seperempat inci, 2.25. 3, diameter plunger sama dengan 2, Inci. Ini, inci. Nah, kemudian rumusnya tadi PD sama dengan 0,1165 dikali dengan truk length adalah 62, kemudian dikali dengan diameter planchernya adalah 2,25 kuadrat, dikali dengan SPM, SPM-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita hitung. 2.25, 2.25 dikali 2.25, sama dengan kita kali dengan 0, 0,1165 dikali dengan 62 dikali dengan 5 sama dengan 182.8. Atau kita bulatkan saja menjadi 183 BBL per D. Nah ini artinya apa? Artinya pumping unit ini hasil perharinya dalam perhitungan itulah 183 BBL per D. Ini perhitungan. Tapi apakah hasilnya akan sama dengan perhitungan untuk pumping unit itu? Tentu tidak. Itu kalau dia mendapatkan 80% dari sini, kalau 80% itu sudah, jadi 80% lebih dari besar dari 80% itu sudah sangat bagus. Kemudian antara 60 sampai dengan 80 itu sudah bagus. Bagus. Nah, di lebih kecil dari 60 persen ini tidak bagus tentunya. Nah, pertanyaannya, kenapa hasilnya tidak akan mencapai 100 persen? Ya, tidak akan mencapai 100 persen. Kenapa pada saat ada namanya standing valve? Nah, kalau kita jelaskan seperti ini, ini adalah ini adalah plunger. Nah, di plunger ini dia juga ada namanya trapping valve di sini, traveling valve. Kemudian ini di sini ada namanya standing pallet. Nah, di sini ada, ada plunger yang diangkat oleh sakrot ini. Nanti ada trapping pallet. Nah, di sini, di bagian ini ada namanya standing pallet. Standing pallet. Nah, pada saat ini diangkat, pada saat diangkat ini, ini nutup. Trapping palep ini nutup. Nah, ini terbuka. Dia ngangkat. Set, seperti ini ngangkat. Jadi pada saat ini ngangkat, ini cairan yang dari formasi ini akan masuk ke dalam sini, dalam ke dalam pompa. Nah, masuk ke dalam pompa ini terbuka ini ngangkat. Nah, pada saat ngangkat inilah dia mendapatkan produksi. Kemudian pada saat turun, plunger ini turun, apa yang terjadi? Pada saat turun plunger ini maka valve yang yang membuka dan ini menutup. Nah, menutup seperti ini. Nah, pada saat proses inilah, pada saat ini mau turun, tidak serta-merta, standing palap ini langsung jelek nutup, enggak. Jadi masih ada, pada saat mau dia nutup, itu masih ada sedikit cairan yang keluar. Nah, makanya tidak bisa menjadi 100%. Kemudian pada saat ini ngangkat juga, pada saat proses terping palap ini mau menutup, itu tidak serta-merta langsung menutup juga. Tapi masih ada sebagian cairan yang keluar ke sini. Nah, jadi makanya tidak mungkin hasilnya 100%. Makanya kalau hasilnya sudah di atas 80% saja itu sudah sudah bagus. Nah, ini yang yang apa namanya untuk hasil dalam perhitungan. Jadi seperti ini. Jadi pumping unit yang waktu itu saya upload adalah dalam perhitungan adalah 183 BBL per D. Nah, kita lihat kenyataannya. Berapa hasil yang yang sebenarnya? Nah dari data yang ada itu hasilnya hanya 114. Nah, itu bisa saya lihat, dilihat di laptop. Hasilnya hasil tes ternyata hanya 114 BBL per day. Nah, nah, dari sini kita sudah dapat menghitung efisiensi pompa. Nah efisiensi pompanya berapa? efisiensi pompanya, efisiensi pompa. Nah, itu tadi. Efisiensi pompa itu kalau dia sudah 80% itu sangat bagus, 60-80% itu bagus, Di lebih kecil dari 60% itu tidak bagus. Nah, ini kita lihat, kita hitung, jadi efisiensi pompa itu adalah hasil tesnya berapa? 114 BBL per day, per day. kemudian has PD-nya, pump displacement-nya, hasil perhitungannya adalah 183 PBL per D. Oke. Okay. Nah, kalau gitu ini ini satuannya habis tentu ya. Jadi habis. 114 bagi 8, 114 dibagi dengan 183 sama dengan berapa? 114 dibagi 183 sama dengan sama dengan 0,62. 0,62 fraksinya. Nah, kalau kita jadikan persen, maka ini hasilnya adalah 62 persen. Dikali 100 tentunya, dikali 100 persen ya. Dikali 100 persen menjadi sama dengan 62 persen. Nah, jadi Dapat kita ambil kesimpulan efisiensi pompa yang waktu itu saya upload adalah 62%. Ini memang kurang bagus. Apa yang mempengaruhi uh, efisiensinya bagus apa tidak? Ini tentunya adalah dynamic fluid level dari suatu sumur. Kalau dynamic fluid level sumur itu dia bagus, nah saya gambarkan seperti ini. Saya gambar saya gambarkan seperti ini. Nah, informasinya di sini adalah rangkaian pompa seperti itu masuk sini. Nah, kalau dynamic levelnya tinggi, katakanlah di atas ini, itu artinya kemampuan reservoir ini tinggi. Nah, maka hasil pompanya biasanya akan sangat bagus sekali kalau dia tinggi. Tapi kalau dynamic fluid levelnya di FL namanya, di dynamic fluid level. Tapi kalau dynamic fluid levelnya sangat rendah di sini di FL, maka hasil produksinya akan lebih rendah. Kenapa? Ya tentu cairan yang masuk ke dalam ruang pompa ini pelan sekali, kecil. Beda kalau dia dynamic fluid levelnya tinggi. Nah inilah yang membuat yang mempengaruhi hasil pompa itu bagus apa tidak. Nah, bisa saja hasilnya jauh lagi lebih kecil daripada 60%. Bisa saja hanya 40%, bahkan 30%. Itu artinya dynamic level levelnya sangat rendah sekali seperti ini. Nah, ini GML-nya sudah di bawah lagi. Jadi, hasil produksi itu sangat dipengaruhi oleh dynamic fuel level. Nah, ini untuk perhitungan uh, pumping unit ya. Ya, mungkin cukup dulu sampai di sini untuk perhitungan-perhitungannya, nanti kita lanjut lagi pada perhitungan-perhitungan yang lain. Baik, sahabat-sahabat YouTube, tadi saya telah menjelaskan tentang pump displacement dari pumping unit, di mana pump displacement itu adalah merupakan hasil produksi berdasarkan hitungan. Hitungan ada apa? Hitungan daripada diameter plungernya, berapa langkah per menitnya dan panjang langkahnya didapatlah pump displacement. Tadi sudah kita dapatkan rumusnya, rumus pump displacement, namun ada rumus yang sudah saya turunkan lagi supaya lebih mudah, yaitu tadi adalah pump displacement sama dengan 0,1165 dikali stroke length, dikali diameter plunger, dikali SPM. Ini jadi tidak ada lagi unsur AP atau luas penampang dari plunger, jadi kita tinggal apa namanya, diameter pelancar saja supaya lebih mudah. Nah, dari pump displacement ini, kita akan mendapatkan pump efisiensi apabila kita hubungkan dengan hasil tes sumber tersebut. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila pump efisiensi itu di atas 80%, itu sudah sangat bagus, 60% sampai 80% itu kurang bagus, lebih kecil dari 60% itu eh, sangat tidak bagus, ya tentu ada masalah. Nah masalah itu, masalah pump efisiensi ini sangat dipengaruhi oleh dynamic pull level yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau dynamic pull levelnya tinggi, maka insya Allah pump efisiensinya juga akan tinggi. Tapi kalau dynamic pull levelnya sangat rendah, nah ini sangat berpengaruh pada pump efisiensinya. Nah ini artinya kemampuan daripada reservoirnya sangat rendah. Nah ini saya pesankan kepada adik-adik insan perminyakan, juga kepada mahasiswa, ya apa namanya, pelajarilah tentang pengetahuan-pengetahuan uh, perminyakan ini, perbanyaklah ilmu-ilmu kalian, supaya kalian dalam melaksanakan tugas-tugas itu menjadi mudah. Prinsipnya seperti itu, perbanyaklah pengetahuan kalian. Insyaallah kalian akan maju kalau ilmunya banyak. Mudah-mudahan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bila hitapi, walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.